Sugita Yuni Arisa. Sugita Yuni Arisa ya. Tri Tri kita. Tri Arisa. Tri Tri Arisa. Tri kita Yuni Arisa ya. Sungai Kenal itu. Kenal. Kemudian dari Aron Swasta, alamat Jalan Oktober. Pemain nomor 2 warga negara Indonesia yang sementara ini masih berada di Korea. Yang kedua saudara Kartika Mogiha, Kartika ya? Hah? Mungha, Mungha Pamagayu, kelahiran Ngarang. Kemudian belajar mahasiswa pengetahuan khususnya beragama Kristen, Kristen Protestan. Yang ketiga saudara Pendawati, Pendawati Serukan Perjalanan Abang apa kaya kalau kaya. Kemudian sebelum kawin selamat Jalan Saga Gang Saga ya, Saka Sungai Raya, beragama Katolik. Pertama-tama sebelum sedikit penjelasan, ini masalah iman, masalah keyakinan. Saya ingin tanya, apakah Anda semua apa yang memotivasi Anda semua memilih keyakinan untuk agama Islam? Kalau saya udah tertarik sama agama Islam, emang udah lama. Sudah lumayan banyak mempelajari. Lingkungan keluarga juga banyak. Kemudian apakah orang tua Ananda mengetahui bahwa Ananda ingin merubah keyakinan? Orang tua banyak. Tidak ada lagi ya? Biar rasional gitu ya. Keluarga masih ada, bapak, saudara ada. Apakah orang tua sudah tahu? Ya. Umur berapa? Umur saya 26. Apakah ada di antara keluarga Anda juga yang sudah beragama Islam? Dari pihak ibu belum ada, tapi kalau dari pihak bapak. Keluarga ada gitu ya. Baik, kalau begitu apa yang motivasi? Kalau untuk motivasi saya sendiri, saya lebih ingin mendalami agama ini. Ingin mendalami agama. Oh, mendalami ya. Ini menentukan ke depan Islam Anda itu bagaimana? Ini yang pertama, nanti sholat, puasa, zakat, haji, berikutnya. Tapi ini dasar. Maka dasar kira, kalau fondasi nggak benar, bisa keluar. Kita tidak boleh berbangkain berkeyakinan. Karena pada hari ini ada Anda, saya bersaksikan oleh jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat yang pertama ini telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya Anda akan mencapai dua penyaksian, dua pengakuan, dua ikrar. Wah, tidak biasa sekali. Karena ini merubah topik akidah. Mungkin ada belajar oleh pembimbing asyhadu artinya saya bersaksi, saya berikrar, saya berkomitmen an bahwa la tidak ilah tidak ada tuhan illallah. Dalam pengertian ini, kalau dulu orang berkeyakinan misalnya kayu bisa disembah, patung bisa disembah, apalagi semua yang pandang yang hebat itu dia yakini sebenarnya Islam tidak ada itu. Nama kedua ini nama Brigita Yuni Arisa, nama Ratika Mahapa Magayu, nama Nyawati, status belum kawin, pekerjaan karyawan swasta, warga negaraan BNI, kawinan belum kawin, pekerjaan
warga negaraan mengetahui nama melalui pekerjaan pada masyarakat swasta. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sejak hari ini Jumat 26 Januari 2024 saya menyatakan keluar dari agama Katolik yang saya anu. Saya menyatakan keluar dari agama Kristen yang saya anu. Saya menyatakan keluar dari agama Katolik yang saya anu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kemudian semuanya kehidupan agama sebagai seperti yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.